kenapa Pong mau nyoblos Prabowo Gibran? Nah, gitu. Ya, pilihan hati nurani aja cuma. Asyik. Malam nih, bener. Oh. Hati nurani. Tapi enggak ya. Ikut-ikutan anak-anak. Enggak takutnya pada nomor 2 terus ikut-ikutan. Enggak. Yakin ini? Yakin. Nyong yakin loh, yakin yakin. Tahunya Prabowo doang kali Om, tahunnya. Ya, ini saya tanya, emang tahu paslon nomor 1 siapa? Anies. Oh. Ntar pilpres pilih paslon nomor berapa, Rip? Belum tahu, Om. Oh, belum tahu berarti ya. Iya, masalahnya masih banyak janji-janji palsu. Oke, enggak masalah. Demokrasi bebas. Iya. Menentukan yang mau dipilih siapa. Berarti masih nunggu debat terakhir ntar? Iya. Ahok ya, Pak Yom? Calon presiden cuma ada 3 paslon. Nomor 1 Anies Baswedan, Caimin. Nomor 2 Prabowo Gibran. Nomor 3 Ganjar Mahfud. Kok mau nyoblos Ahok? Kopi di gelas telah mendingin, matahariku juga telah tinggi. Ku masih depan meja cetakku, diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Ketemu lagi sama saya Didik Channel. Di video kali ini saya ke parkiran mau tanya anak-anak nih, mau pemilu nanti mau pajang nyoblos siapa biar pada tahu. Halo Ci, lagi parkir nih Mang, udah. Oh, ini saya mau tanya-tanya nih anak-anak parkiran. Ini ntar kalau pemilu nih Ci, jagoannya paslon nomor berapa? Nomor 2. Mau nyoblos Prabowo Gibran. Kenapa milih nomor 2? Hah? Seneng aja. Seneng aja gitu. Tegas. Tidak beli jiwa, semua. Jiwa pimpinannya tuh. Auranya mantep beda. Ya. Oke, berarti Oji pengen nomor 2. Makasih, Ci. Mantan jenderal. Oh, mantap. Nah, mumpung pada ngumpul nih. Halo Mas Emong. Ya. Ini saya mau tanya ini. Itu. Nih anak-anak parkiran mau saya tanyain. Nanti kan kalau pemilu Abu mau nyoblos paslon nomor berapa? Nomor kartun nomor 2. Nomor 1 sama 2 gimana nyoblosnya 1? Kartun. Gemoy. Boy. Ya, MVP-nya gede. Prabowo Gibran. Ya. Kayaknya tegas dia. Tegas. Si Oji juga nomor 2. Ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Kita itu. Jagoannya Abu. Hah? Jagoannya Abu nomor 2. Iya. Oh, geser dikit ini. Halo, Cep. Iya. Kalau Cep siapa nih ntar yang mau dicoblos pas pemilu? Oh, the one and only pasti Naruto. Oh, Samsul Naruto. Samsul. Oh, berarti Prabowo Gibran. Iya. Oh, lagi makan ini. Lagi makan warga. Iya, kenapa milih nomor 2, Cep? Dari segi visi misinya melanjutkan pemerintahan sekarang sih. Jadi mendukung salah satunya pemberlakuan hilirisasi yang udah direalisasikan sama Pak Jokowi kan. Sedikit banyaknya sebenarnya melanjutkan kan, kalau kita misalnya ganti misalnya kita ganti pemimpin yang anti hilirisasi, berarti kita mundur 4 tahun ke belakang dong. Oh, mantap. Oke deh kalau gitu. Makasih ya, Cep. Ya, dilanjut makannya. Iya. Sambil jualan ini. Hah? Sambil jualan. Nyerep. Ini saya mau lanjut tanya yang di sana nih. Yang lagi pada ngopi. Semua yang di sini udah permisi, So Arif Togok. Sorry nih saya ganggu nih, mau tanya boleh ya? Boleh. Nih Togok nih lagi ngopi kok. Iya, ngopi.
Saya nggak ditawarin. Iya, Om. Hobi di sini. Hobi di sini. Kok saya mau tanya nih, sorry ganggu waktunya. Iya. Tadi anak-anak udah saya tanyain nih. Nanti kalau pemilu mau milih siapa nih, Togok? Pak Golput, Om. Oh, Golput? Waduh, Golput. Tapi nggak apa-apa sih, itu haknya si Togok. Tapi kalau bisa jangan Golput. Kalau nyoblos di sini bisa, Om. Ya? Emang kalau nyoblos di sini bisa? Bisa kan, ada KTP kan? Ada, cuma KTP kampung, nggak masalah. Bisa kan? Kemarin itu yang di Tangerang juga bisa. Berarti gara-gara KTP kampung ini Golput? Iya. Oke. Tapi kalau mau nyoblos pilih nomor berapa? 1, 2, 3? Nomor 1 apa tuh? Nomor 1 Anies Baswedan dan Caimin. Nomor 2 Prabowo dan Gibran. Nomor 3 Ganjar Mahfud. Berapa ya? 2 kayaknya. Oh, 2. Oh, berarti 2 juga. Oh, iya. Wah, ini toso. Halo, so. Halo. Wah, kalau ini kayaknya udah gini aja jagonya paslon nomor berapa ini? Udah gini nih. Oh, Prabowo Gibran. Oh, iya. Buset. Ini semua enggak ada yang beda ini. Ah, kenapa, pokoknya, Sok? Udah pokoknya Prabowo udah paling keren udah. Oke, oke, kalau gitu. Ya. Terima kasih, Sok. Ini ompong ini. Om. Ngopi, ngopi. Iya. Ompong ntar mau nyoblos siapa, Bang? Prabowo. Bu, Prabowo juga. Wah. Kok Prabowo semua di Prabowo sini ya? Kenapa Pong mau nyoblos Prabowo Gibran? Nah gitu, pilihan hati nurani aja itu. Asyik. Tapi nggak ikut-ikutan anak-anak? Nggak. Ntar takutnya pada nomor 2 terus ikut-ikutan? Nggak. Yakin ini? Yakin, nyong yakin loh, yakin yakin. Tahunya Prabowo doang kali, Om, tahunnya. Ya, nanti saya tanya, emang tahu paslon nomor 1 siapa? Anies. Oh. Nomor 3? Ganjar. Oh, berarti tahu. Ada di sini. Tahu. Oke, Pong, makasih. Nah, ini nih Mas Ayib nih. Halo, Rip, sehat, Rip? Alhamdulillah, sehat. Ini jarang kelihatan di parkiran, kemana aja? Kerja-kerja, Om. Alhamdulillah kalau masih kerja terus. Sorry, saya tanya juga nih, Rip, sekalian ya. Ini ntar pilpres pilih paslon nomor berapa, Rip? Belum tahu, Om. Oh, belum tahu berarti ya? Iya, masalahnya masih banyak janji-janji palsu, Om. Oke, nggak masalah. Demokrasi bebas. Iya. Menentukan yang mau dipilih siapa. Berarti masih nunggu debat terakhir ntar? Iya. Ini masih ada sekali lagi debat capresnya sih. Kita lihat aja nanti. Oke, jadi belum ada ya ini pilihan ya? Belum ada. Oke, makasih waktunya, Rip. Siap, Om. Oke, nanti saya mau ikut ngopi juga ini. Om, ngopi tadi milih siapa, Om? Belum, saya tanya lari. Coba, Om, tanya, Om. Oke, saya tanya, Sok. Saya mau tahu dia milih siapa, Bobi. Ini warga kata Toso suruh nanyain Bobi. Pilihannya siapa? Saya balik lagi. Bob, sini. Saya mau tanya. Bob, ditanya, Bob. Ditanya, Bob. Oh, ini ditanya dulu. Ini lu belum ya, Bob. Bob, nanti kalau ada pilpres mau nyoblos nomor berapa? Ahok ya, Pak, ya. Calon presiden cuma ada 3 paslon. Nomor 1 Anies Baswedan, Caimin. Nomor 2 Prabowo Gibran. Nomor 3 Ganjar Mahfud. Kok mau nyoblos Ahok? Beda, Om. Beda. Berat. Ngomong yang bener dong. Anies Baswedan, apa? Anies Baswedan. Harus beda. Oh, mau ntar dulu ditungguin lagi rokok. Tadi mau nyoblos Ahok, sekarang ganti no. Apa? Siapa? Anies Baswedan. Iya. Ya, oh. Salam perubahan. Nah, berarti orang nomor 1 ya, Bob. Orang cerdas pilih Anies ya. Ya harus beda nggak apa-apa. Ahok itu contoh-contoh orang waras. Nih belum nih, Raja mau nyoblos siapa dia? Prabowo. Prabowo. Kenapa Prabowo? Apa ikut-ikutan yang lain? Apa emang pengen sendiri? Pengen sendiri. Oh, masih kecil ya? Oh, belum punya KTP, belum ya, Cak? Cak, udah punya KTP belum? Belum ini. Oh, belum, berarti ya. Datang aja ke TPU kali. Paling muda ini.
Si Bobby mau nyoblos Ahok. Si Bobby mau nyoblos Ahok katanya biar beda. Punya presiden sendiri enggak? Wah, tapi udah saya sebutin namanya terus dia mau nyoblos Anies, tapi enggak apa-apa sih Bobby. Biar beda katanya. Kalau perlu ya, kalau perlu anaknya Ahok katanya. Jadi enggak usah dianggap serius, warga emang Bobby begitu. Bobby ngomelin katanya dia. Dia ngomong sendiri katanya. Oke deh, yang penting udah tahu tadi yang marker juga udah saya tanyain si tekel ya nomor 2. Pada nomor 2 semua rata-rata. Arif nanti saya tunggu jawabannya pas 2 bulan besok berarti. Iya. Oke deh, makasih waktunya Rip, Ombong, Sok, makasih waktunya. Makasih Mas Togok, rambutnya paling keren ini. Panasan terus, Om. Kepanasan terus? Yo enggak lah, itu mah karena disemir. Mamung. Oke warga, gitu aja, saya udah tanya-tanya anak parkiran, ternyata banyakan yang dukung Prabowo Gibran. Sampai ketemu di kegiatan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nomor 2 yang sono udah ngacung aja. Oh, tuh.